Saran kesehatan yang merekomendasikan untuk makan banyak serat. Tentu sudah tidak asing lagi, ini karena mengonsumsi makanan yang kaya serat memiliki manfaat kesehatan yang luar biasa. Serat banyak ditemukan pada sumber makanan nabati, bukan hanya baik untuk sistem pencernaan. Serat juga memiliki nutrisi yang dapat membantu melindungi jantung, menurunkan kadar kolesterol, menyeimbangkan tekanan darah, dan menurunkan berat badan. Tetapi untuk menuai manfaat serat sepenuhnya, kita perlu mengonsumsinya lebih banyak. Karena itu, berikut 5 cara untuk memasukkan lebih banyak serat ke dalam menu makanan. Yang pertama, pilih makanan ringan yang lebih sehat. Pilih cemilan sehat daripada cemilan olahan yang biasa kamu makan. Kamu bisa mengonsumsi keripik sayuran, ketimbang popcorn dan kue. Kamu juga dapat mencoba biji chia, kerupuk gandum utuh, biji-bijian, dan kacang-kacangan, yang semuanya dapat membantu tubuh mendapatkan lebih banyak serat. Yang kedua, makan lebih banyak buah-buahan. Pastikan kamu makan buah utuh, karena proses pembuatan jus buah biasanya menyebabkan buah tidak lagi memiliki banyak serat. Yang ketiga, jadikan sayuran sebagai bagian penting dalam menu makanan. Pastikan kamu memakan setiap hari, salah satu cara mudah untuk melakukannya adalah dengan memasukkan ke dalam setiap makanan. Yang keempat, sarapan gandum utuh dengan potongan buah. Karena sarapan dianggap sebagai makanan terpenting dalam satu hari, maka cobalah mengisinya dengan kebaikan serat. Misalnya, dengan menambahkan buah potong ke dalam mangkuk oatmeal. Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng. Dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya!